bird on a tree. Oh, ini sekaligus ini. Assalamualaikum, ketemu maning bro karo Kreatinova. Oh, sehat-sehat semua. Semoga sedulur semua sehat, panjang umur, dimurahkan rezeki. Ketemu lagi kita tentunya soal bunga. Dan kali ini mantep bro, kita akan packing Milano. Oh, ini kebetulan kita berada di Lestari ya mas ya? Iya, Lestari Flowers. Lestari Flowers ini sama Pak Nur Khalis lah. Ini mau kirim kemana pak? Ini rencana mau ke Semarang. Oh, ini rencana ke Semarang, tapi sebetulnya yang dikirim ini bro? Iya. Ya, ini yang sudah putih-putih lah. Tapi karena saya terlambat tadi, Pak Nur juga baru ingat ngabari saya, maka untuk nempel ke tisu akan dikasih contohnya. Ini kronologisnya. Nah, ini sekarang kita lihat dulu untuk nempelkan tisu ini udah ada ya, Pak ya? Iya, ya. Kalau untuk tahap awal kita siapkan dulu bahan-bahannya supaya agak cepat gitu ya. Oh iya, ya, oke. Yang pertama itu pralon. Itu untuk penyelamat tanaman. Ini pralonnya jadi sudah diukur sesuai dengan yang ini, Bro. Ya. Nah, ini kan udah diukur. Lah, itu pakai pralon itu. Tapi untuk nempel ke tisu biar dikasih contoh ya sama Pak Nur Khalis. Ini ada tisu buat membungkus daun supaya enggak rusak nanti. Masalahnya risiko rodok mehong ya, Pak. Iya. Lakban kecil juga. Gunting. Ada gunting, tisu lakban sulasi kecil dan gunting, dan akan kita lihat cara niki kaya ngopo gitu. Siapkan biar dulu aman. Ini potongan-potongan solasi kecil ya. Nah, ini solasinya disiapkan disik bro, ditugel-tugel ya pak. Oke, supaya nanti agak enggak, kalau kita sendiri kan biar enggak repot gitu. Nanti solasinya di protol-protol tugel-tugel main gampang. Siapkan dulu di sini. Oke lah, kayak solasinya ditugel-tugel kayak pendek-pendek bro, dengan yang dibutuhkan. Kemudian tisunya akan kita tempel. Wah, ini butuh hati-hati ya pak. Iya betul, ambil daun yang paling atas dulu. Oh, dari atas. Nah, oke, dari atas. Nah, ini nanti biar atur susunannya untuk penyelamatan juga mudah sekali. Monggo-monggo. Nah, ini kebetulan ada pasien ini pak. Ini kita bungkus ya. Kalau melano sampai luka sedikit, wah itu bahaya. Ini bakule aling bungkus, hati-hati banget loh. Kita bungkus, ya kita bungkus. Kayak bayi. Iya, ini sudah mulai daun yang atas ya pak ya. Dan atas kita ini nanti dikasih contoh dua, enggak apa-apa pak? Iya. Wah, ternyata tidak semudah dan sesederhana yang kita kira. Ini tak cepake bro. Ini jangan sampai nekuk daunnya ya. Kita beli aja spare berapa senti dari daun. Nah, itu kita kancing aja pakai solasi. Solasi jangan nempel ke daun. Nah, itu kertas sama kertas. Perlu diperhatikan itu ya. Jadi kertas solasinya harus tisu sama tisu, bukan tisu sama daun. Nanti kalau melekat di daun ketika diambil solasinya, daunnya bodol. Bodol. daunnya bodol, enggak? Bahaya. Nah, set. Kemudian pengamanan lain adalah ditaleni rafia. Batangnya daun. Yang mana pak? Batang daun kita tempelkan ke turu supaya nanti ditarik dia tidak bergerak. Oh gitu. Kita lihat ya. Jadi tangkai daunnya itu diikatkan di turusnya. Ini untuk antisipasi kalau nanti ada getaran-getaran, kemudian ada diangkat juga ya pak ya. Iya, nah itu tempelkan aja ke turus. Nah, taleni nang turus, dan ini harus hati-hati sekali, persis bayi. Nah seperti itu, aman galiman ya pak? Aman, ini posisi sudah terus, aman. Ini sudah? Sudah. Kita pindah ke ini. Ya, ini yang mau yang kita packing pakai pralon, Pak.
di bawah ya? Iya, di bawah. Kita di bongkar bawah dulu. Oh, okay, okay. Media mau kita ganti karena ini tidak mau pakai pot tadi. Oh, gitu ya. Potnya kita mau ganti dengan polybag. Oke, okay, oke. Okay. Potnya kita ganti dengan medianya. Jadi ini nanti terkirim medianya masih ada tanahnya ya, Pak ya? Masih ada tanahnya, aman. Tetapi kita kurangi yang jelas untuk efisien. Tetapi penghematan biaya, tetapi posisinya masih aman dengan pertumbuhan. Jadi ini dikurangi. Oke, iki jenengan yo nyambut gawe, saya nyambut gawe, Pak. Nggih, sami-sami. Iki Pak Nur nyambut gawe karena packing, saya nyambut gawe karena ambil video. Jenengane simbiosis orang mutu. Nah itu medianya kita kurangi. Sudah kena? Oke, sudah. Sekarang kita masukkan ke polybag. Iya. Wah, ternyata butuh bantuan. Ya, itu polybagnya posisinya udah masuk polybag. Kita beri tanahnya, medianya itu ya. Ini kebetulan medianya banyak kan apa ya, Pak? Ini humus bambu. Humus sama bambu. Pupuk. Humus kandang. Humus bambu, pupuk kandang ya. Terus humus sekam juga. Sama campuran sekam. Dan ini padahal termasuk media yang ringan ya, Pak ya. Kalau itu seperti itu. Kasih air dikit, Mak. Air. Kasih air. Air minum, Pak. Terlalu seger. Oke, kita tali dulu. Oke, berarti setelah posisinya polybag sudah ada medianya, ini mau ditali dulu. Mau ditali dulu. Ini pengiriman atas nama siapa ya, Pak Nur nanti? Ini pengiriman Sukma Dewi. Lah ini Mbak Sukma atau Bu Sukma, ini Milano Anda sedang di packing sama Pak Nur. Semoga aja nanti bisa nonton videonya. Biar percaya bahwa kita packingnya enggak macam-macam, enggak main-main. Aman, sekarang kita masukkan. Oke, posisi sudah aman. Akhirnya kita packingnya kroyokan, bro. Ora iso dewek. Ya, ini betul-betul harus hati-hati memasukkannya. Daunnya dulu. Masuk pralon belum? Oke, dan ini tidak sembarangan karena untuk melepasnya juga nanti dikasih tahu caranya sama Pak Nur ya, Pak. Iya. Biar kondisinya aman. Iya, itu tali rafianya sudah kena, kemudian langsung masuk. Ini polybagnya sudah dibuat sedemikian rupa, dipersiapkan sehingga bisa masuk. Awas, lepas. Nah, ini polybagnya sudah masuk. Wah, ini sudah aman ini. Sudah aman sekali. Sudah taruh sini. Nah, tinggal kancing bagian bawah. Supaya dia tidak geser. Kita rancing sama lakban. Dilanjutkan pakai lakban.
Ke atas. Mak, tolong fotoin dia, Mak. Dan ya contoh nanti buat narik. Untuk apa? Contoh buat itu. Oh, gitu. Sambil tak foto enggak apa-apa, nanti tak kasih foto nih. Oke, 1 2 3. Oke. Itu juga dikancing supaya enggak bergerak-gerak. Oke. Butuh bantuan, butuh bantuan? Ya, cukup. Satu meter. Aku lewat diketok. Kita tutup atasnya pakai kardus. Kopi itu enggak memabuk. Kita bikin dua buat atas bawah ya. Oke, berarti tutup kardusnya kita bikin dua biar nanti atas kena tutup, bawahnya juga ditutup. Nah, ini untuk teman-teman semua yang kebetulan nonton videonya ya. Kalau untuk pemesanan atau pembelian bunga via online memang kita agak repot di packingnya, Pak ya. Packingnya memang agak repot. Tapi kalau sudah terbiasa seperti ini dan ingat hasilnya, ya ora popo lah. Demi keselamatan, demi kesejahteraan bersama. Kata Pak RT. Dan ini memang packingnya memang luar biasa, harus hati-hati sekali. Kata Pak RT, demi kesejahteraan bersama. Oke, siap. Tutup atas. Nah, ini tutup atas hampir siap. Lah itu digunting kanan kirinya, dicoek-coek ngono, masalahnya biar bisa nutup. Nah, begitu. Atas senjata andalan lakban. Dan ini terpaksanya kok digelundrung kayak gitu, enggak apa-apa ya, Pak? Enggak apa-apa. Asal jangan dibanting. Nah, dibanting rusak. Ya ini bisa jadikan ketika ngirimkan kan bareng dengan itu benda-benda yang lain ya, Pak. Bisa jadikan sana lempar aja dia. Nanti dikasih peringatan. Oh, ditulisi ya, Pak. Awas bom. Paling tidak kalau ada tulisannya jangan dibanting. Rapikan ya. Oke, rapikan pinggirnya. Yo men api ngono, Bro. Ya walaupun tadi sudah aman tapi kan durung rapi. Lah ini rapikan lagi. Di belok ya lebih pantes sih. Lupa nanti bagian atas mana saya ini belum. Apa? Dikasih kode itu udah balik lagi ya. Om spidol om. Oh iya iya, atas bawahnya gitu Bapak. Oke ya, ini kan apa? Saya kan kadang lupa itu. Oh lah itu, ini harus dikasih kode. Aduh, ini Bro. Ah, itu artinya atas. Ini di jengking juga banyak melorot ini.
Iya ya, karena udah dikancing ya. Iya. Atas bawah udah ada kancingnya. Jadi istilahnya udah dijengking poho wani. Siapa ya? Gimana? Virus dibuai banter temen. Oh, wah, halus. Kelepas burung. Kelepas burung. Nambah yang banter. Biasa kelepas burung. Mancing. Aman. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. Sudah selesai. Oke. Sudah aman. Sudah aman. Dibeginikan tak ambil gambar ya, Pak. Nah, itu ya. Gini apa? Gini lagi, Pak, apa? Nah, begitu. Oke, 1, 2, 3. Ya. Selesai ya. Oke, bro, ini berarti sudah selesai dan siap kita kirim ke Semarang. Ya, semoga perjalanannya menyenangkan sampai Semarang dan sampai dengan selamat. Terima kasih, Pak Nur. Sampai ketemu di video berikutnya. Mbok unpacking-packing juga. Tak tulisi ya. Tulisi apa? Atas bawah. Atas bawah. Alah, itu kodenya. Jangan lupa. Mbok ana yang buka kualik orang atas dan bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.